Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irvando. Nah, kali ini bagaimana cara membuat kategori toko di Tokopedia ya. Nah, tentu saja teman-teman sudah punya akun di Tokopedia Seller. Kemudian login saja ke bagian kiri pengaturan toko diklik. Nah, seperti ini ada keterangan etalase ya. Nah, etalase itu diklik. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengkelompokkan untuk beberapa produk. Tentu saja untuk memudahkan nanti para pembeli untuk memilih jika teman-teman sudah punya banyak produk ya. Jadi bisa dikelompokkan. Nah, buat baru tinggal klik tambah etalase. Nah, di sini teman-teman tulis nama etalase yang teman-teman inginkan. Nah, ketika sudah selesai tinggal klik tambah produknya. Bisa ketik di pencarian bagian atas untuk lebih memudahkan. Nah, setelah terpilih produknya tinggal dicentang-centang saja yang ingin dijadikan satu dalam satu etalase. Kalau sudah klik simpan, nah teman-teman bisa cek dulu. Kemudian kalau sudah beres tinggal klik selesai ya. Nah, untuk nama etalasenya sudah jadi. Nah, sekarang tinggal teman-teman atur mau di posisi atas, tinggal digeser aja yang bagian panahnya ini. Atau etalase unggulan. Jadi kalau etalase unggulan teman-teman klik atur. Kemudian jadikan etalase unggulan. Jadi seperti itu aja. Nah, jadi simpel ya bagaimana cara membuat kategori produk di Tokopedia. Nah, oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Irvando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.